ini adalah Tumpak Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Plesiran, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Nah, saat ini saya berada di Tumpak Sewu yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sidomulyo. Nah, jalur ini merupakan jalur yang paling banyak dilewati oleh para wisatawan karena ini adalah trek yang lebih mudah. Jika sahabat Jalan Plesiran ingin mengeksplor air terjun Tumpak Sewu sampai ke dasar bawah. Ya, posisi sekarang saya berada di panorama Tumpak Sewu. Nah, di sini kita dapat melihat dengan jelas pemandangan Gunung Semeru. Dan air yang mengalir lebih besar itu adalah dari Sungai Gelidik, yang merupakan salah satu daerah aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru tersebut. Ya, sahabat Jalan Plesiran, sekarang saya akan trekking dari panorama Tumpak Sewu ke air terjun Tumpak Sewu, atau orang juga menyebutnya Coban Sewu. Nah, jarak lokasi dari panorama ini sampai ke dasar air terjun sekitar 700 meter. Dan insya Allah dapat kita tempuh dalam waktu 30 menit. Air terjun ini berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Kita turun ke air terjun Tumpak Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 8 kurang 10 menit. Ini poinnya, start dari panorama ke dasar air terjun sekitar 30 menitan untuk orang dewasa. Dan total perjalanan kita, total waktu perjalanan kita 3 jam. Normalnya 3 jam untuk total jaraknya 4 km. Oh, ini monyet kok ireng loh. Oh itu iya tuh. Apa? Iya. Tuh monyet. Tuh monyet apa nih? Tempat enak nih ya. Iya. Kayak hutan, erong hutan. Pakai yang panjang tuh. Yang panjang. Iya. Ini enggak bisa di zoom. Ya, enggak bisa di sini. Iya, udah lari. Nah, ini licin nih. Eh tapi ini kuat sih ini mah. Alhamdulillah jalanannya kalau seperti ini aja sih enak sih. Pelan-pelan kita jalan. Karena di sini juga ada tambang. Ada pegangan di sini. Pak di sini hati-hati ya Pak. Iya. Di sini tangannya agak rusak. Jadi pelan-pelan saja. Ini yang agak curam tangganya yang ini 45 derajat. Pak, hati-hati ya Pak di sini Pak. Dan untuk cara berjalannya mudah di sini bisa ikuti saya. Pertama, Bapak bisa pegangan besi pengaman ini pakai dua tangan. Lalu berjalannya menyamping. Terus ikuti langkah saya di sini. Air di sini. Nah, ikuti jalan air. Ikuti air. Licin nih. Nah, ini yang licin, Pak. Kita harus pegangan nih tangan-tangannya nih. Ya, sahabat Jalan Plesiran. Nih, sekarang kita lagi trekking. Next levelnya, Pak.
Ya, barusan kita telah melewati jalur dari jalannya air. Dan kita akan rafting, Pak, di sini, Pak. Ini habis longsor, Pak, ini, Pak. Pak, lokal? Malaysia. Malaysia. Pak, dari Malaysia katanya, Pak. Bayar bapaknya, bapak. Dari Jakarta. Bayar bapaknya, Pak. Oh, bapak. Jakarta. Untung bawa ini. Berapa tiket masuknya? 20 per orang. Dari Malang. Oh, gitu. 20.000. Semua usia 20.000. Semua 5 tahun ke atas. Oh, 5 tahun ke atas. Oke. Okay. Saya enggak beli tiket, soalnya 5 tahun ke bawah. Oh, asing 50. Oh, asing 50. Asing 50. Heeh. Oke. Okay. Nah, itu banyak bule-bule ternyata memang. Nah, ini bule nih. Tempatnya bule. Iya, keren banget. Malang tapi harus tahu dari situ, Pak. Hah? Iya. Kalau kita bilang kenapa jalur dari Malang itu? Jalur dari Kota Malang ini sangat terjal banget ya. Ini kita lihat seperti ini. Tuh.